Status Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Gresik masuk zona merah pada Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Hal itu menyusul elevasi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo tersebut yang mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Luapan air Sungai Bengawan Solo mulai merendam pemukiman dan masuk ke rumah-rumah warga di sejumlah desa di dua kecamatan wilayah Gresik Utara, yakni Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun, dengan ketinggian air bervariasi bahkan mencapai 40 hingga 60 cm. Babinsa Koramil Dukun, Serda Aziz mengatakan, luapan sungai yang merendam wilayah Kecamatan Dukun salah satunya terjadi di Desa Madu Mulyorejo. Luapan air masuk di beberapa permukiman dan jalan desa, tercatat sebanyak 18 kepala keluarga di desa setempat yang rumahnya terendam air dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm. Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gresik, Miko Herlambang menuturkan bahwa, selain Kecamatan Dukun, luapan sungai juga menggenangi wilayah Kecamatan Bungah tepatnya di Desa Bungah. Selain masuk rumah warga, luapan air juga merendam akses jalan desa tersebut. Ketinggian air dilaporkan mencapai 50 cm. Sebagai langkah antisipasi, tim gabungan telah menyiapkan kebutuhan alat evakuasi. Jika ada warga yang membutuhkan maka akan siap melakukan penanganan. Kemudian pemantauan terhadap perkembangan debit air luapan Sungai Bengawan Solo juga terus dilakukan. Di sisi lain, luapan Sungai Bengawan Solo juga merendam 4 kecamatan di Lamongan pada Rabu pagi. 4 kecamatan itu adalah Kecamatan Maduran, Kali Tengah, Laren dan Gelagah, meski demikian ada beberapa wilayah yang mulai surut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lamongan, Joko Raharto mengatakan, sampai dengan Rabu siang sekitar pukul 11.59 waktu Indonesia Barat sudah ada beberapa titik yang mulai surut, termasuk di Kelurahan Babat dan Banaran di Kecamatan Babat. Sementara dari pantauan BPBD Lamongan di Kecamatan Laren, air bah yang sempat merendam Desa Laren sudah mulai surut, begitu pula di Desa Plangwot, Bulutigo, Sisher dan Mojoasem, terdapat pula sejumlah desa yang masih terendam yakni Desa Pesanggrahan, Keduyung, Duri Kulon, dan Centini. Di Kecamatan Maduran tinggal di Desa Parengan yang masih terendam, sedangkan di Desa Gedangan dan Blumbang surut. Sementara di Kecamatan Kali Tengah yang terdampak ada Desa Pengangsalan, Butungan, Kadiren, Kuluran dan Candi Tunggal. Adapun di Kecamatan Gelagah, wilayah yang masih terdampak hingga saat ini adalah Desa Jatirenggo.